1月9号，世界银行官方网站内容显示，世界银行行长 David Malpass 正式任命冯慧兰为世界银行发展与伙伴关系政策执行经理。早在苏西洛总统执政期间，这位曾担任印尼贸易部长的他，成功通过了一系列的考验，并被世人认可具有许多解决经济和福利问题的国际经验。Proses wawancaranya di dalam bahas tentang apa aja? Membahas tentu substansi mengenai ekonomi pembangunan, mengenai isu-isu kemiskinan, karena itu merupakan misi dari Bank Dunia. Dan pengalaman saya sebagai menteri di dalam mengelola berbagai isu pembangunan, dan juga pengalaman saya sebagai pengguna dari jasa-jasa dan capacity building dari Bank Dunia, karena waktu saya jadi menteri, saya memang banyak bersinggungan dengan Bank Dunia. Dan bahkan sebelum saya jadi menteri, saya pun banyak melakukan sebagai konsultan ya, pekerjaan untuk Bank Dunia. Jadi sebetulnya saya cukup familiar dengan Bank Dunia. Dan juga bertanya mengenai ya pengalaman saya, antara lain yang saya masih ingat pertanyaannya, kenapa ya bahasa Inggris kamu tuh bagus ya? Saya bilang ya karena saya dari kecil memang kebetulan tinggal di luar negeri, dan maka itu bahasa Inggris saya ya cukup itu bagus. Itu juga salah satu faktor untuk ya, menjadi... Ya karena ternyata salah satu tugas saya adalah mewakili Bank Dunia di forum-forum lain gitu. Dan kemitraan ya kan, saya direktur pelaksana kebijakan pembangunan dan kemitraan. Nah di bagian kemitraan inilah yang diperlukan seseorang yang memang bisa articulate ya, karena kita harus mewakili Bank Dunia di forum-forum yang lain dengan mitra. Jadi memang itu salah satu syarat yang diminta. 印尼具有经济提升的潜力，就像冯慧兰专属的研究室一样，让他能扩展解决世界经济问题的能力。菲利亚萨林还进一步解释了冯慧兰立足于国际舞台所具备的条件。Satu, karena dia selalu sebelum dia bicara, dia memiliki data yang kuat, sehingga argumen dia sangat rasional, karena dia kan kuat dalam trade ya, dalam apa perdagangan dia sangat kuat. Tapi juga di sisi lain, karena pengalaman dia di dalam budaya dan lingkungan, dia lebih holistik, bisa melihat lebih holistik. Jadi saya melihat Mary bisa connecting the dots, nah, lengkap lah jadi seorang Mary Pangestu. Dan ini juga perjalanan waktu, tidak heran dia ada di tugas atau amanah berikutnya itu. Tidak heran saya bahwa dia sekarang di sini. Ya karena kita nggak pernah tahu destiny kita. Saya beberapa kali mencoba ataupun dinominasi untuk masuk ke lembaga internasional, nggak pernah berhasil sampai dengan sekarang gitu kan. And then it's the one that you dreamed of. Yeah, the one that I dreamed of. So it's you never know what your destiny is. Apa sih vision ibu yang akan kerja di Bank Dunia? Saya rasa saya masih kepada mimpi saya dulu, yaitu bekerja di ekonomi pembangunan. Dan visi misi Bank Dunia adalah mengentaskan kemiskinan dan membangun negara sedang berkembang dengan secara merata ya. Jadi hasil dari pembangunan itu harus merata, tidak hanya kelompok tertentu ya. Jadi itu masalah pemerataan. Jadi masalah kemiskinan dan masalah pemerataan. Nah, tinggal bagaimana hal itu dilaksanakan di negara-negara sedang berkembang yang berbeda dengan keadaan sumber daya yang berbeda, kelembagaan yang berbeda, politik isu yang berbeda, anggaran-anggaran yang berbeda. Jadi ini semua dinamika yang harus kita analisa ya. Kalau untungnya pengalaman kita tuh di Indonesia negara yang sangat kompleks, sehingga mungkin segala macam banyak isu pembangunan yang sudah kita alami di Indonesia, sehingga mungkin sebagai rujukan ya, walaupun tentunya apa yang bekerja di Indonesia atau berhasil di Indonesia belum tentu berhasil di Afrika misalnya ya. Dan memang itu salah satu tugas saya, bagaimana kita bisa bukan saja melakukan penelitian ilmu ekonomi, tapi bagaimana ilmu itu bisa diterapkan
ataupun pengalaman case study bisa diterapkan sehingga bisa membantu negara sedang berkembang yang lagi punya masalah pembangunan untuk melakukan kebijakan yang efektif. Terus kita sidetrack a little bit. Sekarang kan kita lagi terhadap dengan virus corona. Nah, apa dapatan Ibu untuk ekonomi di dunia? Pasti akan berdampak karena ekonomi Tiongkok akan sudah dan akan mengalami dampak ya. Dan karena sudah terjadi keterkaitan yang besar antara ekonomi Tiongkok dan dunia, itu pasti dunia akan terpengaruh. Kalau kita lihat Indonesia saja, menurut analisa salah satu model makroekonomi Bank Dunia, 1% ekonomi Tiongkok turun, ekonomi Indonesia bisa terkena 0,3%. Karena kaitannya dengan komoditas yang kita ekspor ke sana dan harga komoditas yang akan turun dengan permintaan yang turun ya. 冯慧兰如今所取得的成就与她父母从小对她灌输自己的做人原则是密不可分的。广告之后，冯慧兰还将与我们分享她儿时的成长经历。